Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada Suara.tv bertajuk Perdana Menteri Umum Peruntukan RM 4 juta untuk penganut Sheikh. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin mengumumkan peruntukan RM 4 juta untuk penganut agama Sheikh tahun ini bagi memperkukuh komuniti itu di negara ini. Beliau berkata, sebagai kerajaan yang berpegang kepada prinsip prihatin dan keterkaguman masyarakat, Kerajaan Perikatan Nasional committed untuk terus memperkukuh semua komuniti di Malaysia. Semasa mengumumkan perkara itu, beliau berkata, daripada jumlah tersebut sebanyak RM 3 juta disalurkan untuk kegunaan 120 gurdawar atau tempat ibadat penganut agama itu di seluruh negara, manakala dana RM 1 juta khusus diperuntukkan untuk penubuhan sebuah pusat Sheikh yang pertama di negara ini. Ini satu usaha untuk sama-sama menunjukkan bahwa di Malaysia ini tidak kira siapa bebas mengamalkan agama, budaya dan bahasa sendiri, katanya dalam ucapan pada majlis Hite sempena sambutan hari Visaki di sini pada Isnin. Sekian berita, kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat pagi, salam sejahtera.